Konten Natal di Batu. Nih, sekarang kita ke kontena. Yuk, saya nginep di sini. Ber, udah makan ber? Sarapan? Siapa ya? Nih kamarnya. Itu ada lorong. Itu juga kamar-kamar semua nih. Sampai ke sono tuh. Nih. Nah, ada lagi. Yuk kita intip. Noh. Namanya aja ini kontainer ini. Dari kontainer itu bagus juga ya. Nih sekarang kita lihat taman, ada taman juga di depan kamar. Nah, lobi. Kembali ke belok. Sekarang ke tempat kamar saya menginap. Nih. Yuk kita lihat. Nih. Saya menginap di sini. Jadi kasurnya itu di bawah. Nah, colokan ada di bawah. Kasur di bawah. Model Jepang ini guys. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya. Tuh, kamar mandinya. Nah, klosetnya. Saya sedang nginap sih di sini semua. Rencana sih 2 malam. Oke guys. Sini ini. Oh. Ada kolam. Nih ada kolamnya nih. Loh, ada kolam samping. Ini juga kamar-kamar. Jadi seperti lorong-lorong, tapi ada tamannya. Setiap lorong ada taman. Ya, ini masuk ke dalam sini. Pertama ke sini, nih. Ada kolamnya. Sungai kecil. Sungai buatan. Biar kelihatan asri gitu. Nah, yuk coba masuk ke sini. Ada apa sih? Atas sih, banyak anak-anak kecil juga. Oh, di situ ada kolam renang, yuk kita lihat. Nah, di sini kolam renangnya. Tuh, tuh banyak anak kecil-kecil renang. Nih kolam renangnya. Kolam renang anak-anak. Kesukaannya nih. Kita lihat yang lain lagi yuk. Oh, di situ. Ini kita belum lihat ya.
besar juga. Nah, oh itu sambungan dari kolam renang tadi ya. Kolam renang tadi, terus ke sini, kita ke situ. Nah, kita sekarang ke situ. Di sini juga ada seperti kafe. Oh, ini taman yang belakang. Banyak juga ya. Oh, bunganya. Bisa buat foto-foto nih gaya Jepang. Kayaknya konsep Jepang. Di sini juga ada kolam ikan. Itu juga ada panggung ya, mungkin ada untuk acara-acara. Nah. Itu kita lihat lagi ke sisi yang lain. Ini kafenya tadi. Tapi tutup. Nah. Toko roti. Sekarang balik lagi ke lobi. Ini juga ada tempat foto. Nih, tempat foto-foto juga di kolam. Duduk-duduk. Nah. Udah, kita kembali ke lobi. Bentar lagi balik kamar. Okay guys, bye.